Government ang kaati. Bayan lima. Ito lima, ito. Mabimma. Ito. Wabimma razaknahu a'tainahu yumfikun. Walladina yuminuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika. Astagfirullah. Alladina yuminuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Alladina yuminuna bil ghaibi. Alif lam mim dari kitab Al-Qur'an kafirun dalil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimma itu ma itu ma razaqnaahu qawluhu mana dari minal bakti ila akhirihi bima ghaaba bima ghaaba anhum minal bakti wal jannati minal bakti itu bayanun lima minal bakti itu min itu kan minil bayan jadi maghaba maghaba ma di situ adalah min ini menjadi bayan daripada ma apa yang gaib terhadap mereka yaitu minal bakti jadi minal bakti min itu min harf jarin walil tabi'i walil bayan kan menyebutnya hanya sebagian daripada ma yang kaib itu kan banyak yang kaib itu diantaranya al bakti al jannati an nari terus apa lagi adab ya toh al mahsyar al mizan lauhul mahfuz oh banyak Allah ya tadi disebut tuh kan semuanya kita tidak bisa melihat kita tidak bisa lihat. Jadi min minan ba'di min itu menjadi bayan daripada ma ghaba apa-apa saja yang gaib. Jadi man ma mausul. Wa qawluhu wal jannati wan nari atau alaih minan ba'di wal jannati maktub kepada minal bakti wanari maktub kepada sebelumnya ai wanah bidalika mimma kama lanad dalil alaihi dan selain daripada itu wanah bidalika dan seperti itu daripada apa yang pada kita ada dalilnya tentang yang kaib itu wayah kamilu an yabqal bayt ala mahjariyatihi wal ba'u muta'alliqatun bi mahdhufin ha kemudian juga ada kemungkinan yah kamil ihtamala yah kamil ada kemungkinan ya al bayt mahjariyah masdar wal bina muta'alliqun bi mahdhuf menjadi hal ai imanan multanisan bi halatil ghaib jadi beriman bertakalluq bergantungan kepada kalimat sebelumnya yaitu kalimat yu'minun yaitu iman halnya ghaib itu adalah daripada yang diimani hal keadaan gaib itu kan dia menjadi hal adalah iman daripada kalimat sebelumnya jadi orang itu halnya beriman kepada
sesuatu yang kain. Fakihah bayanun lihalil mu'minin al-khalisin. Dan ini menjadi penerangan atau keterangan daripada hal keadaan orang-orang yang berimannya benar-benar iman murni. Jadi orang yang imannya murni, hal keadaannya selalu di dalam imannya kepada yang gaib. Hal keadaannya selalu beriman dengan yang gaib. Kalau kita kan selalu lupa. Jadi orang yang imannya murni, jadi ada iman tidak murni, ada iman murni. Yang iman tidak murni, ya kita yang selalu lengah. Nah, mereka iman yang murni ini halnya selalu dengan sesuatu yang gaib. Selalu merasa dengan neraka, selalu merasa dengan surga, selalu merasa dengan semua apa yang gaib, tidak pernah hilang dari bayangan mereka. Itu orang yang imannya murni. Jadi halnya itu sebabnya al-gaib tadi karena adanya ba yang muta'alliq kepada mukmin, ya, kepada iman, maka hal keadaan orang yang beriman yang murni itu selalu ada pada dirinya hal dengan yang baik. Jadi bagaimana takutnya itu kepada Allah. Makanya sampai ada ulama-ulama sendiri belajar nyalakan api, kalau dia lupa apa itu ngantuk sejenak, dia bakar tangannya kan, nah, supaya halnya itu selalu ingat kepada Allah. Kamu bisa, malah kamu kalau mau tidur, kau padamkan lampu supaya kamu lupa kepada neraka. Ya kan? Tidur itu kan melupakan kepada yang kaya. Lupa kepada Allah, lupa kepada neraka, lupa kepada surga, lupa kepada azab. Malah kamu mencari supaya lupa. Tapi orang yang mukmin yang mukhlis ini malah mencari bagaimana supaya tidak lupa sampai membakar hati.